والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila dia menampakkan dirinya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia menyelimutinya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan binaannya yang sangat menakjubkan. Wal ardi wa ma fahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dengan penyempurnaannya, ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Subhanallah, maha suci Allah. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, insyaallah, sesungguhnya Allah amat sangat memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mana jalan yang terbaik. Allah sudah ciptakan ashabul yamin wa ashabul shimal, kanan dan kiri. Sudah pasti manusia yang terbaik, yang memiliki akal dan dengan iman, akan memilih yang mampu menyelamatkan. Jangan pernah menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, silakan dibuka surat Al-Mu'minun ayat 1-11. InsyaAllah itu semua akan menunjukkan keberhasilan kita sebagai orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.